Trek tek tek yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vicky Bas. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tanggal 1 November 2021 yang mana sekarang itu apa ya? Kayak semacam yang mana sekarang itu awal bulan, bisa dikatakan awal bulan juga bisa dikatakan akhir tahun, guys. Karena sekarang bulan 12 ya, tanggal 1 kayak gitu. Nah, sekarang gua lagi di Surabaya, guys. Gua mau nyoret santuy di sini ya, mau riding-riding santuy aja, guys. Oke, seperti apa keseruannya? Tetap ikutin aja videonya, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas santuy-santuy aja, guys. Gua riding santuy aja ya, alias riding gak jelas kayak gini. Gua cuma pengen muter-muter aja, guys. Oke, gua di kawasan Surabaya mana ya? Bisa dikatakan masih area Surabaya Utara sih. Nah, gua di depan pengen ke arah kiri, guys, ke arah Kenjeran ya. Di depan ada perempatan, kalau nggak salah itu perempatan Kenjeran, guys. Nah, gua bakal belok kiri ntar. Kita riding santuy aja, guys. Sekarang udah jam 4 sore, guys. Cuman Surabaya sekarang lagi diselimutin awan hitam. Cuman moga aja belum jatuh, guys, awan hitamnya, guys. Bahaya tuh kalau udah jatuh, buset ya. Nggak bawa mantel apalagi. Udah jelas bersakuyup, guys. Wow, di sini masih banyak orang yang lawan arah ya. Orang tuh pengen cepet mati. Sorry guys, bercanda. Emang iya, ini aturan nggak boleh lawan arah kayak gini. Dia males putar balik aja, aturan dia putar balik loh. Cuman karena kalau putar balik dia lebih jauh lagi, dia apa, memberanikan diri lawan arah kayak gitu, anjas. Sekarang kita udah di penghujung bulan ya. Cuman masih di tanggal 1, guys. Semoga kita itu tetap sehat selalu, rezekinya lancar. Tetap di tahun depan kita bisa beraktivitas, lancar selalu rezekinya, kayak gitu. Dan sehat selalu lah pokoknya, biar di tahun depan kita juga bisa beraktivitas, guys. Semoga kita semuanya bisa sukses dalam bidangnya masing-masing lah. Oke, ini dia, kita udah di perempatan Kenjeran, guys. Nah, itu kalau lurus ke mana ya, ke arah Dr. Sutomo. Kita bakal ke sini, guys. Buset, awannya udah hitam banget, anjay. Ini kalau udah jatuh kayaknya gue gagal ngevlog deh. Kalau awannya udah jatuh gue gagal ngevlog deh. Pemending gue ini cabut aja ya, langsung ke mana ya, ke, wah, macet lagi, set. Ini momennya kurang pas, guys. Soalnya lagi mendung banget tuh, awannya udah hitam banget, anjas. Tapi semoga belum turun ya hujannya. Gua nggak mau jauh-jauh amat, guys, karena awan juga udah hitam banget ya, udah mau hujan aja nih kayaknya nih. Nah, di depan gue bakal putar balik lah ntar, nggak jauh-jauh amat lah pokoknya. Soalnya tujuan gue nggak kesini sebenarnya sih. Gue kesini cuman pengen
riding-riding santuy aja sebenarnya. Cuman karena awannya udah mendung banget, kayaknya gue gagal deh. Gue di depan bakal putar balik aja ya, nggak jauh-jauh amat lah pokoknya. Ngeri hujannya kayak gini guys, ngeri deres lah ntar hujannya. Soalnya gue juga nggak bawa mantel juga guys. Langsung putar balik di sini aja ya. Oke dah, kita langsung putar balik aja dah. Ngeri. Ngeri guys. Tadinya gue mau ke arah mana ya? Arah asrama haji gitu guys. Itu kalau sore-sore enak, view-nya keren, pemandangannya guys. Cuman udah mendung banget guys, nggak berani gue. Mending next time aja dah kalau gua riding ke sini lagi dah. Gua bakal riding ke daerah situ aja ya. Yeah. Sekarang jangan dulu dah. Awannya udah hitam banget, ngeri gua. Nih orang-orang juga pada ngebejek-bejek gas, takut kena hujan dia, guys. Ya, ngeri banget. Oke. Kita lurus aja, guys. Kita lurus aja. Biasanya kalau sore di perempatan sini macetnya macet banget guys. Macet di lampu merah ya, macet ya, macet lampu merah doang guys. Tuh, sebentar-bentar udah merah, sebentar-bentar hijau. Belum berapa mobil aja udah merah lagi. Sedah. Yo, ay. Oke guys. Kita berhenti di sini aja guys. Ya, gagal gua ke daerah sono guys. Gak sesuai ekspektasi gua nih. Gila. Sedah gila. Giliran kita anjas. Oh set, ada yang lagi ngobrol, goblok. Di lampu merah, go. Di lampu merah ngobrol, brengsek bener emang. Enggak ada tempat lain buat ngobrol apa, Pak? Gua lagi naik darah nih. Gara-gara nggak jadi ngevlog ke daerah sana nih. Ada bercanda, bercanda. Kita sebagai manusia nggak boleh cepat marah, ntar cepat tua guys. Ya, nggak boleh cepat-cepat marah kayak gitu, nggak boleh lah. Kita selama manusia harus saling harus saling baik lah satu sama lain. Oke, gue bakal lewat plato guys. Gue bakal lewat jalur tikus ya. Nah, di depan gue bakal belok kiri guys. Ke arah plato. Gue lewat situ aja. Sebelah mana sih jalannya? Lupa lagi gue. Oh, Pogot. Ya, Pogot aja dah. Pogot. Lalu sini aja, guys. Kita lewat sini aja ya.
Wow, ada showroom motor juga guys, cuman motor bebek kayaknya ya, motor matic. Kalau yang spot-spot dia daerah kota guys. Kalau showroom motor spot-spotnya di sini daerah kota ya, apalagi yang superbike kayak gitu guys. Lagi itu gue pernah ke KJV Surabaya, gue ambil satu unit di situ. Cuman gue lagi ngiler banget tuh ada satu unit ya, ada satu unit moge yang gue pengen di situ waktu itu. Tuh kalau nggak salah Z800 guys. Set dah, lu mau kemana sih om? Sini sih terang benderang, nggak ada awan hitam sih di sini. Kesononya mah gila, ngeri banget. Kalau maksa udah jelas diguyur sama hujan. Terus kita kalau misalnya lagi di jalan mau ngaso di mana tuh? Coba apa yang nggak basah kuyup? Kalau di sini kan bukan jalan raya guys, jadi kita ngaso di mana aja enak. Ya lumayan padat guys, lumayan rame. Pade mau kemana ya orang-orang? Anja, sabarlah. Hai. Mau lihat yang bening-bening, auto apa ya, wifi nyala. Wifi orangnya guys. Set ya elah, ini kenapa mobil? Okay. Gue udah hafal jalanan sini guys, jadi udah pasti gue gak bakal nyasar lah. Cuman ya gak beres nih, yang pakai jalan gak aturan, makanya jadi ya jadinya berebutan. Tuh tiba-tiba berhenti kayak gitu. Wah, elah, gimana nggak kesendet-sendet. Yang dari kini mau ke tiba-tiba mau ke kanan. Ah, kesel banget dah kalau naik motor daerah sini. Set, ini pasti emosi banget kalau bawa moge ke daerah sini ya. Doain aja teman-teman, kalau gue punya moge pasti gue bawa ke sini pas lagi macet-macetnya. Kayak gimana sih sensasinya bawa moge macet-macetan di perkampungan ya? Pasti ngeselin banget tuh. Oke, jangan sampai ke kiri guys, kita lurus aja guys. Kita lurus aja bro. Ya. Bercanda di motor bang, bucin lu ya, ngebucin. Buset dah, parah banget. Buset dah, goblok. Buset dah, jalanannya men. Auto kepental-pental gua, anjay. Ya, tetap berhati-hati men, kurang kondusif soalnya men. Rame parah anjas, rame parah. Polisi tidurnya anjay. Ay. Set, gede-gede lagi polisi tidurnya anjas. Wow.
di perkampungan di kota, gue emang nggak tahu arah ya. Taunya kanan kiri doang guys, depan belakang udah itu doang. Timur barat sebelah mananya gue kurang paham aja sih, karena gue emang bukan orang sini juga guys. Oke, kita lurus aja guys. Kita lurus ke sini ya. Ya Allah, ya rid fil habiha. Ya, jadi riding ke sini kita. Aduh, kagak nyangkul kita, beh. Buset ini baju. Baju mau diapain, guys? Dijual kali ya. Awas jatuh bajunya, Bang. Gerobak diseret pakai motor. Ntar jualannya pada jatuh. Kagak kelihatan. Rugi tuh si abang-abangnya. Set, rame parah guys. Ya lu mau kemana sih neng? Lu mau kemana? Set, rame parah anjas. Ya, gak bisa, ada mobil, gak bisa masuk lu, ada mobil, anjas. Pajero Sport, aduh, sorry pak, set, udah si raja jalanan guys. Wow, becek nih guys, becek. Nah, malesnya kalau udah becek kayak gini, takut ada yang kenceng nyeprat guys. Biasanya kalau lagi buru-buru orang pada kenceng tuh, set nyepratnya yang bikin gue males. Kalau udah becek kayak gini. Oke, kita berbecek-becek ria guys. Parah. Di sini tempat pengusaha kayak gitu ini ya, maksudnya kayak pengusaha kayak besi tua. Nah, kayak gini guys. Ini romannya udah Madura aja di sini nih. Kalau di Jakarta bisa aja di Jakarta Utara kayak gitu, Jakarta Timur tuh banyak apa? Set, ada dangdut guys. Tuh, Madura mah kalau udah bisnis bukan main lagi. Cuman gue bisnis kagak pernah ini ya. Tuh, Madura tuh. Coba ada barang yang gue incer, pasti gue berhenti, gue tanyain tuh. Wah, ini mobil mau kemana sih, lama amat. Set, ini bagian mesin-mesin guys. Ada yang bagian kayu juga. Oke, kita belok kiri aja guys. Sebentar lagi kita udah nyampe ke rumah om gue. Kesini loh, cuman kesininya rata-rata kayu ya, kalau sononya tadi besi. Besi atau kayu kalau udah sukses sama aja guys.
Di sini kita bakal lurus, guys. Di depan, guys. Set dah. Oke, kita belok kanan di depan, guys. Ntar lagi kita udah mau nyampe aja, guys. Kita masuk di gang-gang perkampungan orang kayak gini. Amit-amit. Kita kalau lewat di depan rumah orang, kita harus permisi, guys. Amit-amit. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Kita udah mau nyampe. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.